bulan-bulan Ashhuril Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah memasuki kita dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ashhuril Hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr. Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi hari-hari 10, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah, ma min ayyamin ahab al-amal fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hadhihi asyrah Dzulhijjah." Tidaklah yang lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal di dalamnya di hari tersebut, ialah hari 10 Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yang mana tidaklah sembarangan. Di situ ada sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang ada pada hari tersebut Allah lipat-lipat gandakan amal ibadah kita, balasan demi balasan, pahala demi pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, mereka tidak akan meninggalkan, mereka tidak akan melewatkan, mereka tidak akan mengabaikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat ada pemuda, yang mana pemuda tersebut apabila memasuki 10 Zulhijjah dia berpuasa. Akhirnya dikabarkan berita tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah pemuda tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Kenapa engkau berpuasa di hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini?" Maka pemuda tersebut mengatakan, "Innahu masyairul." Sungguhnya itu adalah masyair. Masyair yaitu adalah hari-hari yang mulia, waktu-waktu yang mulia. Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang paling takwanya hati. Wa masyairul hajj, dan itu juga adalah masyair, dakwah-dakwah, ajakan-ajakan kebaikan di dalam beribadah kepada Allah, khususnya melaksanakan ibadah haji. Aku menginginkan untuk diikutkan di dalam doa-doa di hari-hari tersebut. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda tersebut, "Shaumuka, puasamu satu hari di tanggal 1 sampai tanggal 8. Pahalanya takdilu mi'ah raqabah." Pahalanya bagaikan engkau
mengimpakan 100 orang budak yang kau bebaskan. Ta'dilu mi'ah fars, pahalanya seperti engkau mengeluarkan, mensodakokan 100 budak. Ta'dilu mi'ah badanah, seakan-akan engkau mengeluarkan 100 ekor unta. Adapun di hari tarwiyah dan di hari arafah, itu bagaikan 1000 engkau keluarkan badan, engkau keluarkan unta di jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau keluarkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya hari tersebut, yaitu di hari-hari Zulqa'dah, di hari-hari 10 Zulqa'dah. Maka marilah kita gapai, marilah kita raup, marilah kita kerjakan yang baik-baik di bulan ini. Kita kerjakan ibadah-ibadah di bulan ini, karena di bulan ini adalah bulan-bulan Ashhuril Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.